Yesus tidak kenal agama Kristen, Yesus tidak kenal gereja, Yesus tidak kenal joget-joget dalam gereja, Yesus juga tidak pernah beribadah di gereja. Lantas apa hubungannya uang Kristen dengan gereja ya? Sebetulnya kalian tuh kalau pendeta tuh tengah khotbah tuh apa yang dibicarakan, apa yang dibincangkan ya, apa yang disampaikan ya, tengah khotbah apa? Kita orang tak tahu sebab. Itu konsep ibu beribadah ya, gak apa-apa bro. Jadi gini, beribadah konsep ibu di dalam mana? Kalau ibu Islam, yang Islam aja dimasukkan ibu, ya kan? Nah, dalam artian ibu Kristen adalah bersujud, itu dalam arti menyembah, kan itu nih, itu di Islam. Di Kristen kan tidak seperti itu. Oke, nah jangan nanti disamakan. Ya, apa yang harus kami sembah? Kan gitu kan? Nah, apa yang Islam sembah? Siapa yang Islam sembah? Ya, nah sekarang sejauh mana ibu tahu orang Kristen beribadah seperti apa rupanya? Ibadah orang Kristen yang ibu tahu seperti apa? Coba menyembah seperti apa yang ibu mau orang Kristen itu gitu loh. Buktinya sampai jutaan gereja ya, atau miliaran orang Kristen kok gak tahu menyembah, kan seolah-olah seperti itu nih. Dan ibu mau buatkan cara menyembah agama Islam itu kepada Kristen, kan itu nih maksud ibu nih. Ayo, ayo silakan. Yang seperti apa ibu mau menyembah itu gitu? Berceramahlah konon. You ni agamanya apa? You berceramah kepada kita umat Islam. Ha? You punya agama apa? Berceramah kepada kita umat Islam. Orang Islam pun tahu ajaran kalian itu bagaimana ya. Perangai-perangai dan sifat orang Kristen pun kita orang Islam ni tahu ya. Kalian itu beribadah kepada siapa kita pun tahu. Ha? Tempat-tempat ibadah kalian itu dipadui dengan berhala-berhala. Berhala Jesus, berhala Maria. Tapi sebaiklah ya, kalian itu akan menyangka, menafikan, mana ada gereja saya ini ada berhala. Itu dah biasa, semua itu dah pasti tau, komen-komen pasti tau. Faktanya tempat-tempat ibadah kalian itu, kalau namanya tempat ibadah apa? Acara agama pagan itu pasti berhala itu ha? Dipacang-pacang tempat ibadah kalian itu pasti. Kalau namanya yang namanya pagan itu semua sama ya. Kalau orang Hindu itu ada dewa Krishna, dewa apa itu, dewa-dewa macam itulah. Kalau orang Buddha itu yang botak-botak ya. Kalau orang Kristian itulah, itulah apa berada-berada Yesus, Maria, kan? Betul kan? Yang sampai sekarang saya heran kepada umat Kristian ini, kenapa kalian tuh begitu malu mengakui kalau di tempat ibadah kalian tuh dipacang-pacang berhala ya, berhala Yesus, berhala Maria. Itu yang saya tak faham. Kalian tuh kalau dikatakan tempat ibadah kalian tuh dipenuhi dengan apa berhala-berhala Yesus, berhala Maria tuh, kalian tuh tidak terima, marah, macam tak terima. Sebab tapi faktanya macam tu ya. Kalau namanya gereja tu pasti berhala-berhala tu dipacang-pacang, ditampal-tampal di dalam bangunan tu. Bahkan bukan itu saja. Di rumah-rumah orang Kristian ni juga dipacang-pacang berhala-berhala Yesus dan Maria. Kenapa kalian tu harus malu mengakui? Kenapa itu yang saya tak faham ya? Harusnya kalian tak payah malu-malu mengakui ya, terima ya. Memang kalian tu adalah penyembah berhala Maria, penyembah berhala Yesus. You sangka pun tak ada guna. Sebab faktanya tu sudah terlalu nampak ya. Faktanya nampak sangat tau. Jangan. Nih saya lagi satu heran kepada acara kalian. Kenapa kalau pendeta-pendeta ya, kalau khotbah di gereja-gereja, mereka-mereka ni tidak berani memakai toa? Cuba jelaskan. Kan sepatutnya kalau mengikuti ayat, ayat ada mengatakan beritakan Injil ke segala bangsa, sepatutnya kan harus, kalau para pendeta-pendeta itu kalau khotbah itu harus pakai toa ya, pakai toa ya. Ini kenapa itu kalian para pendeta-pendeta ini ketakutan kalau khotbah pakai toa? Kan itu namanya tidak memberitakan Injil. Sepatutnya kalau mengikuti ayat, apa ayat ayat yang mengatakan beritakan Injil ke segala bangsa, kalian itu kalau khotbah itu harus pakai toa
itu yang apa yang paling betul ya, yang sebenarnya. Tapi kalian tidak berani kalau khotbah pakai toa. Itu yang apa yang kita orang tak paham tuh. Lepas itu ya, kita juga heran kenapa bangunan gereja itu tertutup, sangat-sangat tertutup, macam penjara. Coba jelaskan. Risa, emang apa? Apa urusannya kalian kepada Yesus? Sedang Yesus itu tidak kenal orang Kristen, Yesus tidak kenal agama Kristen, Yesus tidak kenal gereja, Yesus tidak kenal joget-joget dalam gereja, Yesus juga tidak pernah beribadah di gereja. Lantas apa hubungannya orang Kristen dengan gereja ya, dengan Yesus? Apa hubungannya kalian tuh dengan Yesus? Padahal Yesus tidak kenal kalian orang Kristen, tidak kenal gereja, tidak kenal agama Kristen, ya, tidak kenal beribadah di hari Minggu di gereja. Lantas kalian itu kenapa ya mencaplok leluki Yesus itu konon Tuhan kalian? Nah, cuba jelaskan. Hello, wait. Saya nak tanya sama you. Kenapa di barat-barat ya, di Eropa, di barat-barat tu orang Kristian ya melegalkan perkawinan sejenis ya, di gereja-gereja di barat di Eropa tu melegalkan perkawinan sejenis. Cuba jelaskan. Alhamdulillah. Kan itu saudara kalian jangan, oh saya orang Indonesia, itu semua sebab you nyungsep tidak mampu menjawab. Kalau you cakap sampai macam tu, you tu nyungsep ya tidak mampu menjelaskan. Sekarang cuba jelaskan, kenapa di barat dan di Eropa tu orang-orang Kristian barat Eropa tu melegalkan perkawinan jenis, melegalkan LGBT ya? Padahal itu apa? Memang kalau boleh dikata ya, acara-acara binatang tu semua ya, acara kamis jenis, bahkan binatang pun tidak ada yang namanya perkawinan jenis. Akan tetapi kenapa Kristian-Kristian di barat di Eropa tu melegalkan perkawinan sejenis? Ya, okey. Cuba jelaskan kepada kita-kita di sini ya. Oh, si Jo masuk nih, si Jo masuk. Okey, Jo nih ya. Kamu ngomong ada ini ya, remnya dikit gitu. Nah, tenang aja Jo, tenang ya. Nah, ini saya jawab nih kamu. Satu tadi, kenapa pendeta-pendeta itu enggak pakai toa? Itu kamu bilang loh. Nah, maksudmu enggak pakai toa, di gereja enggak pakai toa. Ada pakai toa di gereja saya, pakai toa itu di dalamnya gitu ya, ada pakai loudspeaker bagus, soundnya mahal ratusan juta itu Jo, mahal itu, ada yang miliaran malah gereja ya, bukan toa seperti itu bulat apa, enggak, kita bagus banget gitu ya. Oke, nah itu satu masalah toamu itu. Nah, toa yang kamu maksud kemana? Keluar suaranya dari gereja itu, keluar, didengar masyarakat gitu, didengar Islam itu maksudmu. Nah, bagus ini. Kamu boleh nggak bantu saya? Kalau orang gereja pakai toa, bisa nggak orang Kristen, apa orang Islam nggak protes? Hah? Bantu Jo, saya Jo, bisa nggak? Bisa nggak kami seperti Islam itu, yang dari masjid itu pakai toa? Saya kemarin dulu, semalam ya, sore ya, itu kan, ada 10 masjid di satu lingkungan. Wah, ya kan, ributnya setengah mampus, kayak gitu kan. Padahal jemaatnya nggak banyak, cuman berapa orang. Seperti, apa itu ya, seperti lomba, ya, lomba ajan. Paham? Itu yang kedua, Jo, masalah toa yang keluar suaranya. Boleh nggak orang Kristen, ya, kamu jamin nggak, ya, itu dua. Yang ketiga tadi apa kamu bilang? Memangnya orang Kristen masih pengabaran Injilnya hanya toa melulu, Jo? Tidak, orang Kristen sudah pakai televisi, pakai satelit, ya, penyiarannya pakai televisi, udah pakai satelit segala lagi, ke seluruh dunia sudah ada, Jo. Ya, ada melalui misi, ya, misi penginjilan, pendidikan, apa segala banyak caranya. Kamu ketinggalan di situ, ya. Makanya penyebaran Kristen itu menyebar di seluruh dunia. Makanya Kristen adalah agama terbesar di dunia.
paham. Melalui apa itu? Banyak cara, gitu ya. Apalagi zaman modern sekarang, internet, sudah pakai internet. Paham, dengan saya berbicara seperti ini aja kan banyak orang mendengar, membaca atau tersebar ke tempat lain. Nah, itu bagian dari penginjilan juga gitu. Oke, Jo. Nah, apalagi yang kamu tanya, masalah mana? Ya, masalah gereja tertutup, tidak semua gereja tertutup. Iya kan? Bukan kayak penjara, di mana kamu lihat seperti itu? Saya sering ke Malaysia, tidak, Jo, gereja biasa saja. Ya, kalau di gereja tertutup, berapa di gereja di Malaysia tertutup, enggak semua juga begitu. Ya. Nah, kemudian banyak gereja yang terbuka gitu. Tidak semua, tapi kalau mungkin soundnya supaya AC-nya dingin, ya tentu tertutup gitu, ya. Atau ada perangkat-perangkat di dalam, ya kan? Ada elektronik supaya mencegah pencuri masuk, ya perlu dijaga gitu loh. Paham? Ya udah, pikirannya positif aja, Jo. Oh, pakai tua. Mahal dia punya sistem. Okey, kenapa kalau pakai tua tu, kenapa dia tidak berani apa, kalau tengah khutbah tu kan boleh dikatakan ada ayat mengatakan beritakan Injil ke segala bangsa. Sepatutnya kan kalau pasang tua tu, pasanglah sampai orang, kalau katalah di kawasan mana, di kawasan kota inilah. Lepas tu kalau pendeta tengah berkhotbah, patutnya kan toa itu didengarkan ke seluruh masyarakat, penduduk di sekitar situ. Itu kan namanya memberitakan Injil, ya. Kenapa mereka ini tidak berani memasang toa dengan bunyi yang biar masyarakat atau penduduk di situ mendengar semua? Kenapa dia tidak berani? Coba jelaskan. Iya. Ada protes, memangnya sudah buat, ya, sudah pernah ke, ya, pendeta-pendeta khotbah, ya, khotbah di gereja dengan toa yang bunyi besar, seluruh penduduk dengar, lepas tu penduduk-penduduk itu protes datang ke gereja-gereja, pernah ke, pernah, mana videonya, ya, kalau di kawasan manalah di Indonesia itu ada pendeta-pendeta itu khotbah didengarkan seluruh masyarakat, penduduk di kawasan situ, lepas tu penduduk-penduduk itu komplain marah dan mendatangi gereja. Mana videonya? Tunjukkan, ya. Jangan hanya pandai membaca tak mampu membuktikan. Sekarang buktikan, ya, mana videonya? Saya nak tengok, ya, post ke sini, ya. Tampilkan video tu, ya. Saya tunggu, ya. Dahlah, Yusak, saya tidak suruh you untuk menghibur diri. Jawab saja, ya. Kenapa pendeta-pendeta itu tidak berani memberitakan Injil melalui toa ketika khotbah di gereja, ya, biar para penduduk itu mendengar, ya? Kenapa, ya? Kenapa harus hanya di dalam gereja saja? Kenapa di luar gereja itu pendeta tidak berani memberitakan Injil kepada penduduk atau masyarakat di sekitar gereja itu? Kita orang nak tahu, ya. Sebetulnya kalian tuh kalau pendeta tuh tengah khotbah tuh apa yang dibicarakan, apa yang dibincangkan, ya, apa yang disampaikan, ya, tengah khotbah apa? Kita orang tak tahu, sebab seumur umur belum pernah saya orang pendeta tuh khotbah lepas tuh pakai tua tuh, ya, dan penduduk sekitar kita tuh dengar semuanya, ya. Kalau memang itu khotbahnya tuh positif, ya, tentu orang tidak komplain, tidak marah. Dan kecuali kalau khotbahnya tuh, ya, negatif ke poro-poro cabul, tak tahulah, memanglah diserbu oleh polis dan duduk di situ. Sekarang coba jelaskan pertanyaan saya, ya. Nih, lagi satu. Siri tanya, saya tanya sama you juga lah ini soal pendeta yang khotbah. Agaknya berani tak kalau pendeta tuh khotbah, ya, pakai toa, ya, dan didengarkan masyarakat atau penduduk sekitar gereja itu, ya. Pendeta tuh berkhotbah membaca ayat-ayat Yehezkiel dan Kidung Agung, ya, dan dengan secara kuat, ya, sampai ke penduduk-penduduk sekitar lah, ya, masyarakat sekitar situ. Akhirnya kalau disuruh membaca ayat Yehezkiel dan Kidung Agung, berani tidak, ya, dengan menggunakan toa, ya, dengan bunyi itu masyarakat sekitar kawasan gereja itu dengar, berani apa tidak? Agaknya pendeta-pendeta itu, coba jelaskan, ya. You tak payah menghibur diri, ya, tak payah menghibur diri, ya, atau komen-komen ngeles, saya tidak perlukan komen-komen macam itu, ya. Oh, kau mana masalah toa-toa ini, Jo, ya? Iya, toa di mana? Ada kan orang juga berkhotbah pakai toa. Ada. Dari gereja kedengaran enggak? Ada. Cuman
kita berhikmat. Kalau ya kan, kalau banyak di situ ada umat lain, ya Islam, ya Buddha, kalau itu mengganggu suara kebisingan, kita hindarkan. Itu namanya berhikmat, bijaksana. Aduh, bukan dihantam terus kayak seperti ini. Para adik, lomba toa gitu, kita nggak seperti itu. Hati nurani kita bergerak, Ju. Ya, nggak boleh mengganggu keributan. Tapi kalau ada acara nggak, tempat contoh acara ibadah di lapangan, ya kita pakai toa sekuat-kuatnya. Ya, satu desa bisa dengar. Ya, itu bisa nggak terjadi? Bisa, ada. Ya, sering nggak Pak Wam melakukan? Ya sering, ada. Namanya KKR, kebangkitan kebangunan rohani gitu, itu beribadah itu. Nanti izin kita di lapangan lagi, luas lagi, ya. Wah, soalnya gede banget gitu, yang datang banyak, bisa ribuan. Oke, okay? Nah, bisa dengar nggak Islam? Bisa, tapi nanti harus izin dulu. Izin apa namanya? Izin untuk membuat acara, ya kan? Itu dia. Oke, okay, Jo. Nah, kalau ada yang ribut-ribut enggak, menghalangi gereja dibangun enggak? Ada, lihat itu di YouTube tuh. Ada enggak Pak Wam peristiwanya? Iya, banyak. Enggak usah bangun gereja, dibakar juga banyak gereja. Jo. Ya? Udahlah, enggak usah itu gitu. Kalau kamu di Malaysia gimana? Aman enggak gereja di sana, Jo? Hah? Boleh enggak, Jo, di Malaysia pakai toa gereja? Kan kalau apa pendeta itu kalau khotbah pakai toa kan sama saja memberitakan Injil, ya. Kenapa memberitakan Injil itu hanya kepada domba-domba di dalam gereja? Kenapa tidak berani apa memberitakan Injil itu kepada masyarakat atau penduduk? Rasa kalau selama itu positif, ya, orang tak marah, ya. Selama positif orang tak marah, ya. Kan kalau pendeta itu khotbah itu pakai toa kan sama saja memberitakan Injil kepada masyarakat penduduk sekitar, ya. Kalau tidak pakai toa, ya, itu bermakna itu kalian tuh tidak memberitakan Injil kepada masyarakat sekitar. Sepatutnya kan pakai toa kan biar semua orang dengar. Oh iyalah, itu gereja tuh memberitakan Injil. Wah, ala Indonesia kayak Indonesia. Ah, ini bagus ini. Ini pakai toa ini bagus. Ini namanya memberitakan Injil. Kan nanti penduduk kan boleh menilai. Iyalah, oh, gereja tuh ternyata khotbahnya tuh positif, tak ada yang puru-puru, cabul-cabul, ya. Kan bagus macam tuh. Lantas untuk apa kalau apa khotbah tuh hanya dikhususkan untuk domba-domba dalam gereja? Coba jelaskan, ya. Kalau you ingin melihat Tuhan Bapak, lihatlah saya. Lantas kalau Yesus kan di gambar-gambar itu kan kayak bisa berewokan. Lantas apakah Tuhan Bapak itu juga berewokan macam Yesus, ya? Mukanya apa seiras atau kembar macam Yesus? Coba jelaskan, ya. Elewam. You apa cara komen-komen you tuh hanya ngeles macam mendongeng, macam orang badut atau macam badut toh. Bagaimana orang Islam percaya dengan ajaran kalian? Sebentar komen-komen kalian tuh udah nampak sekali macam mana ajaran kalian tuh, Pak, ya. So, macam mana orang Islam minat dengan ajaran kalian? Ajaran kalian tuh semua tak tahu macam mana lah. Saya pun tak boleh cakap, ya. Ajaran kalian tuh betul. Kita orang tak paham dengan ajaran kalian lah. Yesus tuh ibadahnya tuh macam mana? Kalian tuh macam mana, ya? Yesus tidak pernah apa? Tidak kenal agama Kristen. Yesus tidak kenal orang Kristen. Yesus tidak pernah menyuruh beribadah di gereja. Yesus tidak pernah mendirikan gereja. Yesus tidak pernah beribadah di hari Minggu. Yesus tidak pernah joget-joget cingkrak-cingkrak di gereja. Yesus tidak pernah makan babi. Yesus sunat, Yesus puasa. Sementara kalian tuh betul-betul 100% tuh betul-betul bertolak belakang, ya, berlawanan, ya, berlawanan dengan ajaran-ajaran Yesus. Nah, itu saja yang saya sampaikan, ya. Kamu tadi bicara toa, Jo. Sekarang kamu bicara gambar Yesus. Jangan loncat-loncat satu topik itu loh. Padahal saya coba ikutin kalian semua kan. Kamu buka topik, saya ikuti topik kamu. Si Roy topiknya lagi tadi apa? Penguburan, saya ikuti topiknya. Ya, si Crispy tadi itu, ya, si Crispy itu, Crispy itu, dia bicara tadi hukum Taurat gitu, hukum-hukum, ya, hukum-hukum cambuk lah, hukum rajam lah gitu. Katanya Islam
jelas di situ. Tapi saya tanya hukuman Islam mana yang pernah diterima? Dia berondok dia, sembunyi di bawah kolong apa itu, meja itu. Coba panggil dia. Jangan gitu bilang, hadapi Mr. Wan bilang. Oke? Okay? Nah, sekarang kamu yang mana? Gambar Yesus. Enggak pernah ada gambar Yesus dibuat ya oleh resmi, oleh gereja. Itu kan lukisan yang dibuat orang-orang pelukis. Enggak ada acuan ke situ gitu loh. Saya tidak pernah mengakui itu sebagai gambar Yesus. Paham, Jo? Ya? Nah, ada Da Vinci membuat gambaran. Dia menggambarkan seolah-olah sosok Yesus itu seperti apa? Mencoba menggambarkan. Tapi apakah dia itu? Tidak, karena tidak pernah dikonfirmasi kepada murid-murid Yesus gitu. Karena pada masa itu tidak ada dilukis gambar Yesus. Iya kan? Coba. Atau kamu bisa buktikan kepada kita gambar Yesus pada masa tahun 2000 ya? Tahun 33 ke bawah deh, enggak apa-apa. Ya. 33 tahun 30 mungkin ya, masih muda-mudanya gitu. Coba. Ah, bisa kamu buktikan, Jo? Oke, jelas ya di situ ya, Jo. Nah, supaya kamu kirim gambar-gambar yang kamu buat itu entah dari mana-mana itu. Makanya orang lewatin aja sekarang. Kalau kamu ada foto, saya enggak pernah buka itu lagi. Orang lain Kristen juga enggak gitu, karena tidak berkualitas gitu ya. Entah mana yang kau bikin-bikin itu. Ada yang kau mungkin gift lah atau apa. Nah, itu tidak bagus, Jo, ya. Itu menghina namanya ya, menjelek-jelekkan. Kamu mau enggak Muhammad dibuat gambarnya ini? Saya punya banyak loh, Jo. Saya bisa buat ribuan. Tapi melukai hatimu enggak, Jo? Pasti kamu terluka kalau saya buat Muhammad itu gambarnya yang ini ya, macam-macam. Itu aja sampai pernah mana orang Prancis ya. Itu karena katanya dibuat gambar Muhammad sampai itu kan dikejar-kejar dia. Wah, enggak boleh ya, Jo ya. Ya, itu enggak boleh ya. Kalau kamu enggak mau digituin orang, jangan lakukan ya, Jo. Aku sayang sama kamu gitu loh. Kan you bercakap kan, kamu sudah, kalau melihat aku sama saja sudah melihat Bapak. So saya tanyalah sama you, kalau Yesus itu brewok-brewok macam itu, apakah Tuhan Bapak itu juga brewok-brewok? Kalau Yesus kan rambutnya terpanjang, cakap itu siapa? Gondrong. Apakah Tuhan Bapak itu juga berambut gondrong? Kan saya ikut cara you, kan? Kok you tadi bercakap, kalau kamu sudah melihat aku sama saya melihat Bapak. So pertanyaan saya logik, wajar kan? Nah, sebab itu saya tanyakan sama you, you jangan muter-muter, jangan ngeles. Ya sebab you mungkin malu atau bagaimana aku tak tahu lah. Tapi you jelaskan saja, kalau Yesus itu mukanya apa brewok-brewok macam itu, apakah Tuhan Bapak juga brewok-brewok? Coba jelaskan satu ucapannya ya. Mana jawaban you? Hello Wam, serta sama you. Ya, kan kalian bercakap, kamu melihat aku sama saya sudah melihat Bapak. Lantas pertanyaannya, kalau Yesus itu brewok-brewok macam itu, brewok-brewok ya, muka ala orang putih macam Mak Saleh kan, macam orang barat, apakah Tuhan Bapak itu juga mukanya brewok-brewok, rambutnya gondrong-gondrong macam orang putih macam Mak Saleh? Cukup jelaskan ya. Saya ikut cara, ikut komen you, sebab itu saya tanyakan ya, kan you sendiri bercakap tadi di atas macam itu. So tolong you jelaskan pertanyaan saya ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan. You tidak mampu membuktikan ayat yang tak terbantahkan tentang ketuhanan Yesus, yang Yesus bercakap dari mulutnya sendiri kepada ke-12 muridnya. Ya, kalau you mampu menunjukkan ayat yang tak terbantahkan tentang ketuhanan Yesus, yang Yesus bercakap dari mulutnya sendiri, Yesus mengakui ya kalau dirinya adalah apa, Tuhan pencipta alam semesta beserta isinya, dan Tuhan kalah kuci sebagai Tuhan Allahmu. Tunjukkan ayat itu kepada kita umat Islam. Jangan hanya apa cakap Bang Heri cakap apa cengenges macam itu. You tak payah cengenges ya, tak payah cengenges. Saya tahu you itu sebenarnya sudah buntu otak you, sudah apa, mati akal bagaimana untuk meyakinkan yang konon Yesus Tuhan kan. Sebab itu you buat itu mampu, yang you buat itu hanya cengenges saja kan. Jadi begini, Jo, tidak ada, saya tidak akan mengakui gondrong, brewok atau apa, tidak. Karena saya tidak pernah melihat Yesus itu secara langsung gitu loh. Ya, dan saya tidak pernah memoto. Jelas, Jo? Ya, dari mana gambar kau taruh itu urusan mulai itu kan gitu kan? Tapi semua Kristen tidak mengakui itu gitu ya. Itu kan buatan-buatan kalian. Oke? Okay? Nah, buatanmu lagi, macam-macam lagi, aneh-aneh lagi kamu buat, ya kan?
Jo, boleh aku enggak buat Muhammad seperti itu, seperti yang kau buat itu? Boleh enggak, Jo? Izin dah, Jo. Bisa enggak, Jo? Boleh, Jo? Jawablah. Boleh enggak seperti yang kau buat itu, digambar-gambar Muhammad gitu, dibuat-buat gifnya gitu loh. Bisa? Ya, Jo. Boleh ya, Jo? Jo, kasihanlah sama aku, Jo. Masa kau aja boleh? Itu kan enggak adil. Lantas yang you katakan, kamu melihat aku sama saja sudah melihat Bapak. Lantas yang dibahaskan, aku itu siapa? Memangnya orang Kristen sudah pernah nampak dengan mata kepala sendiri? Hah? Coba jelaskan satu ucapannya ya. Oke, saya ulang lagi. Kan you bercakap, kamu melihat aku sama saja sudah melihat Bapak. Lantas pertanyaannya, memangnya yang dimaksud kamu melihat aku sama saja sudah melihat Bapak. Lantas yang dimaksud aku itu siapa? Lantas, wajah Yesus itu bagaimana? Orang Kristen memang sudah nampak Yesus semuanya. Semua orang Kristen sudah nampak, sudah pernah nampak muka Yesus. Coba jelaskan ya. Si Jo ini saya bantu ajarin. Ya enggak pernah ada orang Kristen yang sekarang pernah melihat wajah Yesus asli. Ya kan, dia kan tahun 1 lahirnya Jo, sampai tahun 33. Ya, nah perkataan di Alkitab itulah sebagai acuan kita ya, tentang sejarah ketuhanan itu ya. Nah, dikatakan di situ Yesus mengatakan ya, sesuai dengan tulisan rasulnya, jika engkau mau melihat Tuhan itu, lihatlah saya. Ya. Artinya ya, Tuhan itu menyatu di dalam dirinya. Paham? Nah, makanya dia banyak punya kuasa, Yesus itu. Karena dia Tuhan, dia katakan seperti ini, kepadaku ya diberikan kuasa di bumi dan di surga. Nah, Yesuslah sebagai penguasa. Nanti gini Jo, jadi kalau kau ke neraka atau ke surga, nanti Tuhan Yesus yang membuat, menentukan, ya kan? Nah, sama di Al-Quran juga, dia sebagai Imam Mahdi, ya kan? Nah, dia saksinya lagi, ini si Jo ini. Saya saksikan, ya kan, suka melawan Mr. Wam. Diajarin Mr. Wam, gak mau patuh, suka melawan. Lantas, Jo, aduh, si Jo ini hukumannya neraka nih, gitu. Tapi, kalau baik-baik sama Mr. Wam, nanti masuk surga, gitu loh, Jo. Nah, Yesus itu, ya, dia punya kuasa di bumi dan di surga. Oke Jo, bertobatlah Jo, bertobat. Oh, masa sekalian suka pamer-pamer ayat, kamu sudah melihat aku sama saja melihat tu Bapak. Lantas yang kalian lihat tu mana? Dia dimasukkan ayat tu siapa kalau zaman sekarang? Ya, bermakna ayat tu tidak berfungsi, tidak berguna untuk zaman sekarang. Ha? Ayat tu tidak berguna lah untuk zaman sekarang. Ya, bermakna ayat tu kena buang, buang, buang ya. Dirobek, dikoyak, buang dekat tong sampah ayat tu. Ya, tak ada guna. Kalau hanya untuk zaman ketika Yesus masih hidup. Kalau saya sudah mati, tak ada yang tahu muka Yesus. Lantas untuk ayat tu, apa yuk kalian pamer-pamer, kalian gebar-geborkan? Sementara kalian pun tidak pernah melihat Yesus. Bagaimana yuk mau melihat Tuhan Bapa? Kalian pun tidak pernah melihat Yesus. Bagaimana tu? Coba jelaskan ya. Satu ucapannya ya. Ya ingat, saya beritahu yuk, yuk tak payah muter-muter, tak payah blunder ya. Tak payah ngeles-ngeles ya, tak payah ngeles-ngeles ya. Saya tidak perlukan jawapan ngeles ya. Saya nak jawapan daripada yuk, jelaskan apa yang saya tanyakan ya. Pertanyaan bodoh, kalau orang tidak pernah buat jahat, tidak melakukan jahat, mau dihukum apa? Otak mana otak? Janganlah, you di... Kalau memang tahu, kita dipanggil domba, you kalian, apa? Kalian tu dipanggil domba, ya? Kita orang panggil kalian tu domba, ya? Ya, sebab memang Tuhan kalian kan memanggilkan domba. Kita orang paham, ya, kalian tu domba, ya? Kalau domba tahulah, ya, domba tu apa, kan? Jangan bagi pertanyaan bodoh. Kalau orang tidak pernah buat jahat, apa salah dihukum? Janganlah bagi pertanyaan bodoh, tolong bebal idiot macam tu, ya? Yang saya tak faham, kenapa orang sinting ya, orang sinting, orang gila, orang tidak waras, you tuhankan. Cuba jelaskan, ada ayatnya, you jangan cakap saya menghujat ya, ada ayatnya ya. Sebab itu saya tanya kepada you, sekarang you jawabkan saya. Justru umat Islam mengikuti syariat-syariat
Isa apa okay, Yesus ya, mengikuti syariat-syariat Yesus ya. Yesus sunat, kita orang Islam sunat ya. Yesus puasa, kita orang Islam puasa ya, betul kan? Yesus cara ibadahnya bersujud, kita pun bersujud ya. Yesus tidak makan babi, kita tidak makan babi ya. Yesus tidak pernah ke gereja, umat Islam pun juga tidak pernah ke gereja. Lagi apa? Yesus pun apa? Matinya pun dikafan, kita umat Islam pun dikafan. Karena apa? Mana yang kita cari Yesus? Ya? Kalian beribadah di gereja itu cari siapa? Hah? Siapa yang mengajarkan tadi kan? Yesus tidak pernah di gereja kan? Ya? Betul kan? Hah? Kalian itu lantas kita cari siapa? Cuba jelaskan. Jo, Jo, ada bidadari Jo. Ada bidadari Jo. Jo, Jo, ada bidadari Jo. Ada bidadari Jo. Justru umat Islam mengikuti syariat-syariat Isa apa? Okay, Yesus ya, mengikuti syariat-syariat Yesus ya. Yesus sunat, kita orang Islam sunat ya. Yesus puasa, kita orang Islam puasa ya, betul kan? Yesus cara ibadahnya bersujud, kita pun bersujud ya. Yesus tidak makan babi, kita tidak makan babi ya. Yesus tidak pernah ke gereja, umat Islam pun juga tidak pernah ke gereja. Lagi apa? Yesus pun apa? Matinya pun dikafan, kita umat Islam pun dikafan. Karena apa? Mana yang kita cari Yesus? Ya? Kalian beribadah di gereja itu cari siapa? Hah? Siapa yang mengajarkan tadi kan? Yesus tidak pernah di gereja kan? Ya? Betul kan? Hah? Kalian itu lantas kita cari siapa? Cuba jelaskan. Jo, Jo, ada bidadari Jo. Ada bidadari Jo. Jo, Jo, ada bidadari Jo. Ada bidadari Jo.